Halo sobat Rebahaners, jumpa lagi dengan Babang Ceplok di sini yang selalu mendoakan kalian semua agar selalu sehat dan murah rezekinya. Amin. Oke, kali ini kita akan melanjutkan review kita dengan film yang berjudul Tomb Raider 2: The Cradle of Life. Film ini disutradarai oleh Jan de Bont dan dibintangi oleh artis seksi Angelina Jolie, Gerard Butler, Noah Taylor, Ciaran Hines, dan Jimon Hounsou. Tanpa basa-basi lagi, yuk langsung kita masuk ke alur cerita filmnya. Di awal ditampakkan sebuah daerah di Santorini, Yunani. Di sana sedang diadakan acara pesta pernikahan. Tiba-tiba datanglah gempa dan tempat itu mulai runtuh. Scene selanjutnya memperlihatkan orang-orang di sebuah kapal yang kemudian didatangi oleh seorang cewek dengan jetskinya dan sedikit mengeluarkan atraksi. Cewek itu bernama Lara. Di atas kapal, Lara dan teman-temannya membahas tentang keberadaan sebuah kuil yang telah lama hilang. Kuil itu adalah kuil Luna. Lara berkata jika mereka bisa menemukan kuil itu, maka itu akan menjadi keajaiban sejak ditemukannya piramid. Mereka langsung berangkat setelah berhasil memperkirakan di mana letak posisi kuil tersebut. Mulailah Lara menyelam bersama dua orang temannya untuk mencari di mana kuil tersebut berada. Tak lama Lara pun berhasil menemukan letak kuil tersebut. Mereka semua terpesona dengan kuil itu. Temannya mulai mengumpulkan harta karun yang ada di sana. Sedangkan Lara terlihat masih sibuk mencari sesuatu. Saat Lara sedang melihat sebuah bola kristal bercahaya, tiang-tiang penyangga kuil itu mulai runtuh. Sementara itu, ternyata beberapa orang tak dikenal yang juga telah sampai ke tempat itu. Orang-orang itu membunuh teman-teman Lara. Lara pun tak luput dari serangan orang-orang tersebut. Bola kristal yang tadi telah sempat diambil sama Lara, kini diambil oleh orang-orang tersebut. Lara pun berhasil menembak beberapa dari orang-orang itu. Tembok-tembok dan tiang-tiang kuil itu terus berjatuhan. Satu orang yang mengambil bola kristal tadi berhasil kabur dan meninggalkan Lara sendirian. Lara pun akhirnya memutuskan untuk ikut kabur dengan menyelam setelah menggores tangannya terlebih dahulu menggunakan pisau. Ternyata maksud Lara menggores tangannya tadi adalah buat menarik perhatian ikan hiu. Nah, dengan ikan hiu inilah Lara akhirnya bisa mencapai permukaan. Keren ya. Sampai di permukaan, dia menghidupkan sebuah alat yang ada di bahunya. Tak lama kemudian datanglah sebuah kapal selam yang menyelamatkan Lara. Hillary dan Bryce datang untuk menyelamatkan Lara. Scene berganti ke sebuah pesawat yang sedang terbang, di mana di dalamnya sedang berkumpul para bos-bos dari berbagai negara. Mereka sedang membicarakan berbagai penyakit yang sedang mereka gunakan untuk bisnis mereka. Dan Reese sebagai pemimpin rapat di sana. Ini dia orangnya. Di situ ada seorang bos yang sedang sekarat setelah meminum sesuatu. Namanya Monza.
Monza adalah orang yang memberitahukan MI6 tentang pertemuan saat itu. Monza told MI6 about this meeting. Reis bilang itulah sebabnya terjadi perubahan lokasi di mana Monza ini akan menyerahkan Reis pada MI6 dan kemudian mencari suaka di barat. Monza pun kemudian mati. Reis menjelaskan kalau itu adalah bentuk dari evolusi Ebola yang sangat mematikan dan menular. Reis pun memberikan antiserum pada masing-masing bos itu dan akhirnya memberikan penawaran sebanyak $100 juta bagi yang berminat dengan antiserum tersebut. Di rumah Lara, terlihat dia sedang berlatih bersama Hillary. Sambil latihan, Lara bertanya sama Bryce tentang perkembangan Orc tadi. Dia juga bertanya tentang referensi Orc itu. Lalu, Lara menyuruh Bryce dan Hillary untuk mencari daftar setiap Orc yang pernah disebutkan dalam sejarah Yunani. Selanjutnya diperlihatkan Lara yang sedang latihan menembak sambil menunggangi kuda. Lalu di rumahnya, Lara kedatangan orang-orang dari MI6. Orang-orang itu memberikan informasi tentang kelompok bandit yang bernama Shailing yang dipimpin oleh Chen Lo. Orang-orang itu juga memperlihatkan foto dari Jonathan Reis. MI6 menginfokan bahwa Chen Lo sengaja mengikuti Lara untuk mendapatkan orb dan memberikannya kepada Reis. Mereka nggak tahu untuk apa orb itu akan digunakan oleh Reis. Lalu Lara menjawab bahwa Reis akan menggunakan orb itu untuk menemukan kotak Pandora. Lara sedikit bercerita tentang sejarah kotak Pandora dan letak kotak itu yang digambarkan di orb tersebut. Kemudian melalui MI6, Ratu memberikan izin kepada Lara untuk mencari kotak itu sebelum Reis mendapatkannya. Lalu Lara meminta informasi di mana keberadaan orb itu sekarang dan MI6 mengatakan bahwa orb itu ada di China di tangan Chen Lo. MI6 juga bilang akan memberikan bantuan dua orang terbaiknya untuk Lara namun Lara menolaknya. Dia akan memakai bantuan dari Terry Sheridan, seorang mantan komandan marinir kerajaan yang berubah menjadi tentara bayaran dan pengkhianat. Lalu diperlihatkan Lara yang datang ke sebuah penjara untuk menemui dan menjemput Terry. Di sana Lara memberikan tawaran kebebasan kepada Terry jika bersedia membantunya untuk bisa masuk ke daerah Shailing dan mendapatkan orb itu kembali. Terry pun menerima tawaran Lara itu. Dan mulailah berangkat menuju China dengan menggunakan pesawat. Sampai di sebuah desa, Lara langsung disambut oleh seorang ibu-ibu yang mengatakan bahwa semua perlengkapan untuk Lara telah dipersiapkan. Setelah menelpon Bryce terlebih dahulu untuk menanyakan bagaimana kondisi orb terkini, Lara dan Terry pun bersiap untuk berangkat menuju ke daerah tempat Shailing berada. Mereka saling mengeluarkan skill bermotor mereka masing-masing selama di perjalanan. Di tempat lain diperlihatkan seorang yang membawa sebuah kotak. Kotak itu diserahkan kepada Reis. Ternyata isi kotak itu adalah sebuah HP. Reis menelpon dengan memakai HP itu dan langsung terhubung ke Chen Lo. Reis awalnya mengancam akan membunuh keluarga Chen Lo. Namun Chen Lo menjawab jika Reis membunuh mereka, maka orbnya akan diberikan sama Lara. Reis mengatakan kalau ia akan menambah $12 juta setelah Chen Lo mengantarkan orb itu bersama dengan tubuh Lara. Sementara itu di tempat lain, Lara yang tiba-tiba akan menembak Terry, tiba-tiba langsung dikepung oleh banyak anak buahnya Chen Lo. Terry mengatakan kalau ingin ke tempat Shailing, satu-satunya cara hanyalah dengan menjadi tawanan mereka. Akhirnya mereka berdua pun dibawa langsung ke tempat di mana Chen Lo berada. Please,
Sampai di tempat Chen Lo, dia langsung mengajak Lara untuk masuk ke dalam sebuah gua yang di dalamnya terdapat temuan patung-patung prajurit terakota. Lara memberikan tawaran kepada Chen Lo untuk memberikan orbnya, namun dia nggak mau. Akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Sementara di luar, Terry juga dihajar sama anak buahnya Chen Lo. Lara terus bertarung dengan Chen Lo hingga mengakibatkan banyak patung-patung peninggalan kuno itu pecah terkena senjata mereka. Saat Chen Lo hampir kalah, Lara memintanya untuk mengatakan di mana orbnya dan akan mengampuni hidupnya. Chen Lo berkata, Lara langsung pergi setelah mengambil kalung yang merupakan miliknya. Namun Chen Lo kembali menembaknya. Untung meleset. Lara pun langsung melemparnya dengan pisau dan tepat mengenai jantungnya. Mampus lo Chen Lo. Setelah Lara berteriak sama Terry, Terry langsung membalas serangan orang-orang yang barusan mukulin dia terus-terusan. Dan mereka berdua pun kabur sambil menembaki anak buahnya Chen Lo. Dan selanjutnya Lara menelpon Bryce untuk memperlihatkan kalung yang baru saja didapatkannya. Malam harinya saat Lara sedang berbincang dengan Terry, datanglah sebuah helikopter dan banyak orang-orang bersenjata. Ternyata Rice dan anak buah Chen Lo akan melakukan transaksi penyerahan orb itu. Lara langsung mengambil tindakan dan mulai menembaki heli itu. Dan terjadilah aksi tembak-menembak di sana. Reis menelpon anak buah Chen Lo dan bilang sama dia untuk segera naik ke atap untuk menyerahkan kotak itu. Reis berhasil mendapatkan kotak itu, tapi Lara juga berhasil menaruh alat pelacak di kotak itu sebelum Reis pergi. Riz pun mulai memeriksa orbnya di labnya. Lara yang berhasil melacak di mana lokasi lab tersebut menyandra seorang anggota Riz yang akan memasuki lab itu. Mereka berhasil masuk ke lab tersebut dan langsung melumpuhkan anggota yang berada di ruangan pengawasan.
Di CCTV, Lara melihat proses decoding orb yang hampir selesai. Terry mengatakan ke Lara bahwa dia harus bisa membuat semua orang keluar. Dan Lara memutuskan sebuah kabel yang menyebabkan alarm berbunyi dan membuat semua orang yang sedang bekerja di lab itu segera keluar. Semua orang keluar kecuali dua orang anggota Race yang langsung menelpon Race untuk memberikan kabar bahwa ada bahaya yang sedang mengancam. Lara berhasil menembak satu orang anggota Race. Tembak-menembak pun terus terjadi antara Lara dan anggota Race sampai Lara bisa memukul orang tersebut. Saat sedang memeriksa orb itu, tiba-tiba Race dan anggotanya datang kembali ke lab itu. Entah kenapa, Terry yang melihat Race masuk, malahan terlihat hanya membiarkan Race tanpa melakukan tindakan apapun. Lara pun dilumpuhkan sama pasukan Race. Don't shoot her. Not until we show the... Akhirnya proses decoding orb pun selesai dan Race memerintahkan anak buahnya untuk segera membunuh Lara. Saat itu akan terjadi, tiba-tiba Terry langsung datang dan memberondong anak buah Race dengan senjatanya. Lara segera bertindak cepat dengan mengambil orb itu dan langsung kabur. Anak buah Race terus mengejar mereka berdua. Sampai di atas gedung, Lara dan Terry langsung memakai jaket parasut. Mereka langsung loncat dan kabur dan akhirnya mendarat di sebuah kapal. Scene selanjutnya memperlihatkan Terry yang masuk ke kamar Lara dan mereka bermantap. Lara memborgol tangan Terry lalu menanyakan sama Terry kenapa dia nggak menembak Race sewaktu di lab padahal dia melihat Race datang. Lara bilang kalau dia udah memberitahukan MI6 tentang pelayanan Terry dan dia bisa bebas mulai saat ini. Dan akhirnya Lara memutuskan untuk meninggalkan Terry. Lalu Lara mendatangi sebuah kapal warga, dia meminjam TV warga itu dan menggunakannya untuk menghubungi Bryce. Lara mengirimkan seluruh gambar orb sama Bryce, dan setelah berhasil diperiksa oleh Bryce, dia kembali mengirimkan rekaman suaranya sama Lara. Saat Lara memegang orb itu, terdengar semacam bunyi aneh dan orb itu pun bersinar. Setelah menyadari sesuatu, Lara pun bilang sama Bryce kalau lokasi kotak Pandora itu berada di Afrika, di suatu tempat di sekitar Kilimanjaro. Lara juga meminta Bryce untuk meminta Kosa untuk bertemu dengannya di bagian utara desanya. Ternyata Bryce dan Hillary sudah disandra oleh Race dan anak buahnya. Mereka pun mengetahui semua pembicaraan Lara dan Bryce tadi. Lalu diperlihatkan Lara yang telah sampai di Afrika dan bertemu dengan Kosa di sebuah mobil. Di tempat lain, Terry terlihat juga datang ke kapal warga yang TV-nya tadi dipinjam sama Lara dan bertanya sama orang di situ kemana Lara pergi. Anak kecil di sana menjelaskan kalau Lara pergi ke Kilimanjaro untuk bermain dengan gajah. Lara dan Kosa pergi ke sebuah gunung yang bernama Mountain Gods. Di situ mereka langsung menemui kepala suku yang ada di sana. Lara memperlihatkan orb itu saat mereka baru saja sampai. Awalnya kepala suku itu menyuruh Lara untuk menyerahkan benda itu dan segera pergi. Creator of life is to risk flooding the entire world. Leave the subject and go. Tapi setelah Lara menjelaskan apa tujuannya datang ke situ, kepala suku itu baru mau menerimanya. Men are coming for the box. They will open it.
They want to use it. Setelah berdiskusi dengan kepala suku itu tentang apa yang akan ditemui Lara nanti di dalam perjalanannya, dia akhirnya diberikan bantuan sebanyak 20 orang pasukan dari suku itu untuk mengantarkannya sejauh yang mereka bisa. Di tengah perjalanan, Lara dicegat oleh Reis dan pasukannya sehingga terjadilah tembak-menembak yang sengit di sana. Endingnya udah bisa ditebak. Jelas aja pasukan Lara kalah karena mereka hanya menggunakan tombak sebagai senjata. Lara pun ditawan dan dipaksa sama Reis untuk terus berjalan dan menunjukkan di mana lokasi kotak Pandora berada. Dan Reis juga ikut membawa Bryce dan Hillary ke sana. Tak lama terlihat sebuah heli datang lagi. Ternyata itu adalah Terry. Terry yang melihat Bryce dan Hillary yang ditawan, langsung melumpuhkan pasukan Reis untuk menyelamatkan mereka berdua. Dalam perjalanannya, seorang pasukan Reis yang berjalan paling belakang mulai melihat keanehan. Dia melihat darah segar yang menempel di dinding pohon. Saat dia mendekati pohon itu, tiba-tiba seekor monster langsung menyambarnya. Pasukan lainnya yang disuruh untuk mengecek keadaan juga tak luput dari serangan monster itu. Satu persatu dari pasukan itu mulai dibantai sama monster-monster itu tanpa ampun. Habislah semua pasukan Reis. Kosa pun disuruh untuk melanjutkan perjalanan. Lara tiba-tiba mengambil orb itu dari tangan anak buah Reis. Dan saat semua monster itu mengejar Lara, Lara segera memasukkan orb itu ke dalam sebuah lubang dan musnahlah semua monster itu. Sementara Lara berserta Reis ikut terbawa masuk ke lubang itu. Terry pun juga telah sampai di sana lewat heli yang ditumpanginya bersama Bryce dan Hillary. Lara terus berjalan sampai akhirnya dia dan Reis berhasil melihat penampakan kotak Pandora itu. Kotak kecil yang dikejar-kejar oleh semua manusia karena kesaktiannya. Kotak itu terletak di tengah-tengah kolam asam hitam. Lara dipaksa sama Reis untuk mengambil kotak itu. Lara pun melawan dan kabur. Terry yang juga melihat kotak itu mencoba mengambilnya dengan menggunakan senapannya. Namun senapannya langsung meleleh terkena kotak itu. Lara pun kembali bertarung sama Reis dan kali ini Lara berhasil menjatuhkan Reis masuk ke dalam kolam asam itu dan membuatnya meleleh seketika. Lara yang tangannya terluka langsung diobati sama Terry. Lara mengajak Terry pergi dan Terry segera bergegas mau mengemasi kotak itu. Lara mencegahnya namun Terry tetap bersikeras kalau kotak itu adalah miliknya. Lara bilang kalau kotak itu bisa membunuh jutaan orang yang gak berdosa. It could kill millions of innocent people.
Terry tetap saja nggak terima dan dia malah menampar Lara. Dia yang berniat menembak Lara harus mati lebih dulu karena Lara lebih duluan menembak Terry. Terry pun langsung terkapar tak berdaya. Setelah sedikit membuka kotak itu, Lara memutuskan untuk kembali meletakkan kotak itu pada tempatnya semula dan pergi. Di akhir cerita ditampakkan Lara yang menyerahkan medalinya itu kepada kepala suku dan setelah itu pergi bersama Kosa, Bryce, dan juga Hillary. Dan film pun tamat. Pesan dari film ini, Sana, terkadang sesuatu yang kita kira baik belum tentu juga bagus untuk orang lain. Dan sesuatu yang kita kira buruk bisa jadi sangat baik untuk orang lain. Onde mande, rancak banah.